kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Nah, kali ini Kay berada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan Kay akan menjelajahi tempat-tempat wisata yang ada di Pagar Alam, yaitu kebun teh yang luas dan mempesona. Yuk, ikutin keseruan Kay di Pagar Alam. Cemon! Halo sahabat, salam jumpa kembali di program Salam Sahabat. Kali ini Kay akan mengajak sahabat semua berwisata ke sebuah kota yang sangat indah di Sumatera Selatan. Sahabat semua, Kay akan menuju ke Kota Pagar Alam nih. Jarak antara Kota Palembang dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan sekitar 298 hingga 310 km. Tergantung rute yang diambil. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 6 hingga 8 jam dengan kendaraan darat. Tergantung pada kondisi jalan dan lalu lintasnya ya sahabat. Kira-kira ada apa aja ya sahabat di Kota Pagar Alam? Kay makin gak sabar nih sahabat untuk segera sampai di Kota Pagar Alam. Halo Ibu. Ya, halo. Kenalin Ibu, nama saya Kay. Dengan ya. Ibu siapa? Dengan Ibu Sutriani. Ibu Sutriani. Ya. Ibu sedang ngapain Bu di ya, sini? Ya, mau bekerja, mau memetik teh. Memetik teh. Ha-ha. Kalau boleh, Kay boleh ikut memetik oh, juga ya, Bu? Oh ya, boleh, boleh. Boleh. Oke. Okay. Capinya Bu deh. Oke, terima kasih. Kayak gitu loh. Cek pas bilang nggak pula ya. Hah? Iku di sing lembar. Nah, dalane anu ra ya. Alatnya namanya apa ya Bu? Oh ini namanya alatnya mesin elektrik, elektrik tunggal. Oh mesin elektrik, jadi sahabat ya. Ini adalah alat untuk memanen daun teh. Ha-ha. Namanya mesin elektrik. Dan kalau yang ini? Namanya beber. Beber, ha-ha. Untuk mengumpulkan daun-daunnya ya, ya Bu ya? Yang sudah dipetik masuk ke dalam beber. Oke. Wah, kayak mau tanya nih Bu, ya. Waktu yang tepat untuk manen teh? Oh, waktu yang tepat memanen teh pagi hari. Di pagi hari. Ha-ha. Oke, kalau boleh Ibu, Kay boleh coba nggak Bu? Oh boleh, boleh. Oke, sebelumnya boleh ajarin Kay dulu nggak Bu? Oh ya, yang pertama okay. Hidupkan dulu powernya. Nah, langsung pelan-pelan cak ini. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Coba ya Bu. Mau pakai ini nggak? Boleh Ibu, boleh. Boleh. Lumayan ya. Berat. Lumayan berat ya sahabat. Ya. Oke. Sekitar 4 kilo. 4 kilo. Beratnya. Wow. Ini baterainya. Oh. Berat. Oh. Oh. Ustaz. Nah ini dipegang cak ini. Nah ini dibuka dulu. Ya. Pelan-pelan, agak di keputus, kepucuk dikit ya. Oke. Ya diambil, nah ya. Masukkan. Ini agak dicanik. Nah, diiringkan. Nah. Nah, pelan-pelan. Susah. Wah, kalau berat. Dilihat mudah ya, Bu ya? Iya, ya. Kalau sudah terbiasa, mudah. Nah, pelan-pelan aja. Nah. Yang penting rata. Dia datar. Wow, berat, berat sekali. Berat juga ya Bu ya? Ya.
Ya. Kalau sudah terbiasa sih ringan, enteng. Kalau Kay boleh tahu nih, Bu. Iya, Bu. Ibu, sudah berapa lama, Ibu? Ya, sudah sekitar 4 tahunan. Ya, lama-lama juga. Cukup lama, Ibu, ya. Ibu tinggal di mana, ya, Bu? Oh, tinggal di Pucuk Pabrik Teh. Oh, Pengelolaan Pabrik Teh, ada. Di Dusun Sukananti. Oh, iya, Dusun Sukananti. Secara manual sih, bisa ini. Nah, yang muda-muda. Yang muda yang... Ya, yang muda. Yang ini, ya, Bu. Ya. Kayak gini. Nah, ini. Oh, begini. Biar hasilnya itu juga baik, bagus. Kalau dengan alat bisa? Ya, kalau dengan alat bisa masuk semua, ya maksudnya bisa banyak. Bisa banyak sekali, Bu, ya. Ya, kalau manual ini sih lama. Prosesnya juga lama. Benar sih mutunya bagus yang manual. Kenapa, Ibu? Lebih bagus yang manual, kalau saya boleh tahu. Ya, kalau pengolahannya tuh kan tidak kecampur tangkai tua. Oh, nah, yang ini kan mudah, cepat. Mudah prosesnya. Betul juga. Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan adalah salah satu destinasi wisata alam yang ikonik di daerah tersebut, khususnya di kawasan Gunung Dempo. Kebun teh ini terletak di lereng Gunung Dempo pada ketinggian sekitar 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Sehingga udara di sekitar kebun sangat sejuk dan segar. Hamparan kebun teh yang hijau membentang luas, memberikan pemandangan yang memukau dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. Sebelumnya kenalin Pak, nama saya Kay. Dengan Bapak siapa? Bapak Arman Irwanto, biasa dipanggil Pak Iwan. Pak Iwan. Iya. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Mandor panen. Oh, mandor panen. Oke. Kay mau tanya, Pak. Iya. Kalau manennya itu dari jam berapa sampai kapan ya, Pak? Kalau manen, aturan di perusahaan itu jam 7 sudah mulai sampai jam 2. Nah, nanti setelah kita panen dari jam 7 sampai jam setengah 11 kita timbang untuk rit pertama. Nah, orang itu istirahat makan, terus petik lagi sampai jam 2 timbang, bawa lagi ke pabrik. Baik, Pak. Nah, kalau untuk memanennya sendiri, Pak, itu bagaimana ya, Pak? Kita itu ada rotasi petik di sini. Jadi 25 hari itu dipetik kembali. Nah, ini seperti ini tanggal 5 kan? Tanggal 5 nanti kita petik lagi ke tanggal 30. Okay. Nah, itu ada istilah kalau lebih dari itu kita nanti istilahnya keboler. Kalau terlalu cepat kita mutunya pasti bagus tapi hasilnya kurang, kilogramnya kurang gitu. Baik, Pak. Oke. Okay. Nah, Pak. Kalau untuk pengelolaannya nih, Pak. Itu habis dipanen, itu diapain ya, Pak? Oke, kalau panen di sini langsung bawa ke pabrik. Di pabrik langsung diolah. Jadi, petikan hari ini, nanti malam sudah diolah. Besok pagi sudah jadi teh, siap dikemas. Wow. Cepat prosesnya, ya. Cepat sekali ya, Pak. Iya. Nah. Oke, gimana kalau kita langsung aja ke pabrik, biar kita lihat gimana proses produksi kita di pabriknya. Boleh tuh, Pak. Oke.
Yuk sahabat, kita ke pabrik teh dan melihat langsung cara pengolahannya. Kebun Teh Pagar Alam dikelola oleh PTPN 7, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, yang juga mengelola pabrik pengolahan teh di daerah tersebut. Pagar Alam terkenal sebagai salah satu produsen teh yang berkualitas tinggi di Indonesia. Para pengunjung dapat melihat langsung bagaimana proses pemetikan daun teh yang dilakukan secara manual oleh para pekerja kebun, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Selain menjadi sumber ekonomi penting, kebun teh ini juga menawarkan keindahan alam yang cocok untuk berekreasi dan fotografi. Wisatawan sering berkeliling kebun teh sambil menikmati pemandangan pegunungan yang megah dan kabut tipis yang menyelimuti area sekitar. Jalur yang tersedia juga cocok untuk trekking ringan, dan suasana sekitarnya memberikan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah sahabat, sekarang Kay sudah ada di pabrik teh PTPN 1. Yuk ikutin Kay dan kita lihat cara pengolahan tehnya. Halo Pak. Iya, saya ditamu. Oke, siapa Pak? Terima kasih Bapak. Halo Bapak. Halo. Kenalin nama saya Kay. Oh, iya. Dengan Bapak siapa? Wahidin. Bapak Wahidin. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Bapak di sini sebagai PIC IIMS. Baik. Oh iya. Sebelumnya boleh nggak, Pak? Kay masuk ke dalam untuk melihat pengolahan tehnya. Oh, boleh. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu nih. Kay dari mana ini? Kay dari Pal TV, Pak. Oh iya, dari Pal TV ya. Baru nyampe atau gimana? Baru nyampe. Baru nyampe. Itu okay. Mau langsung aja. Ya, boleh. Okay. Ayo. Bagi pengunjung yang ingin lebih mendalami pengalaman, kebun teh ini juga menyediakan tur ke pabrik teh PTPN 7, di mana mereka bisa belajar tentang proses pengolahan teh dari daun segar hingga menjadi produk siap konsumsi. Tempat ini juga kerap menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merasakan relaksasi sambil menikmati secangkir teh hangat langsung dari sumbernya.
dikelilingi pemandangan kebun teh yang indah dan udara pegunungan yang menenangkan. Nah, jadi ini kondisi pabrik PTPN 1 ya, Pergunungan Pagar Alam. Baru direnovasi. Inilah kondisi pabrik Pagar Alam PTPN 1 ya. Jadi proses awalnya itu bagaimana sih Pak? Oh, proses awalnya. Jadi proses awalnya itu sebelum kita jadi teh jadi ya, Teh kering. Jadi proses awalnya itu ada yang namanya panen dulu dari kebun, baru kita bawa ke pabrik. Nah, di pabrik ini ada namanya pembeberan atau penerimaan pucuk ya, itu lokasinya di sebelah sana yang awal. Nah, kemudian ini nama alatnya ini monorel. Monorel. Jadi fungsinya itu untuk memasukkan teh yang dari stasiun pembeberan ke stasiun turunan pucuk. Ini namanya, ini yang dari sini ke atas sampai sana itu namanya stasiun penurunan pucuk atau stasiun pelayuan. Itu sih. Jadi kapasitasnya ini pabrik ini 80 ton setiap ini namanya WT yang panjang ini. Nah, WT ini untuk tempat teh pelayuan. Nah, itu kapasitasnya 1 ton 500. Wow. Kurang lebih gitu. Jadi itu lagi proses pelayuan. Proses pelayuan. Iya, jadi kan daun teh yang dari lapangan itu kan dia kan panas. Nah, ini kita dihampar dulu di sini biar dingin, karena dia kalau dalam kondisi panas itu dia bisa terjadi fermentasi. Atau apa namanya itu ya? Gosong istilahnya, kalau orang sini bilang itu panas. Nah, gitu. Nah, ini prosesnya kita lihat. Nah, hati-hati di sini. Nah, jadi ini proses pelayuannya. Namanya withering throw ya, withering throw. Nah, dia pakai blower, jadi pakai udara. Oh, baik-baik. Jadi kalau untuk melayukannya pakai udara ya? Iya. Nah, jadi itu sahabat, kalau proses pelayuannya itu memakai udara. Iya, jadi Bapak juga lupa tadi, kita ada 3 pabrik loh di sini. Ada 3 pabrik, iya. Bapak lupa tadi di pertama kita jelasin. Jadi kita ada 3 pabrik. Yang pertama itu pabrik ortodok, yang pertama kali dibangun itu ortodok. Iya, yang tahun 1929 tadi. Terus yang kedua itu ada yang namanya pabrik CTC. Iya, itu berdiri pada tahun 2013. Kalau ini pabrik ketiga ya, Pak ya? Ini masih pertama, pabrik yang baru nanti di sebelah sana. Nah, terus yang ketiga itu green tea. Yang baru ya, itu pabrik green tea tahun 2020. Itu. Nah, jadi nanti kita ada pembeda nih, ada pemisah di sini. Oh, ini ada produk ortodok, ada produk CTC, ada produk green tea. Itu. Jadi enggak semuanya ini oh punya ortodok enggak. Nanti itu ada pemisahnya. Nah, cuman untuk saat ini pabrik ortodok kita enggak olah. Jadi per 1 Agustus tahun 2023 itu pabrik kita sudah nggak olah. Karena permintaan pasar yang banyak itu CTC sama green tea. Ini jadi proses pelayuannya ya. Cara pelayuannya itu gini, kita balik-balik.
Nah, itu harus sampai bawah. Nanti dia sampai bawah, ke atas, sampai bawah, ke atas. Nah. Begini ya, Pak? Iya. Oh. Biar nggak kering. Nah, ini prosesnya kan gini, dibalik. Jadi nggak dibawahnya aja, Pak? Iya. Nah, gini ini. Jadi kan yang bawah yang sudah kering, dia ke atas. Yang atas, jadi kebalik ke bawah. Oh, iya. Gitu. Inilah gambaran standar analisa pucuk ya. Nah ini pucuk yang dipanen itu standarnya ini loh SOP-nya. Kalau ini apa Pak? Ini namanya PECO 1. Oh, ini PECO 1. PECO 1 itu pucuknya ya. Pucuk sama daun 1. Oh, gitu. Ini berarti PECO 2 ya? Ya, PECO 2, PECO 3, PECO 4, dan seterusnya. Jadi sahabat ini adalah PECO 1, PECO 2, PECO 3, dan seterusnya. Iya. Nah, jadi kan kita tadi ada 3 pabrik nih. Kok bisa tahu nih yang diolah? Ini ke ortodok, ini CTC, ini green tea. Nah, nanti kita tahunya itu dari analisa pucuk. Nah, itu lokasinya di sini nih, tempatnya ini nih. Ini tempat untuk analisa. Analisa? Iya. Oh, iya, iya. Ya, kita ke proses awal proses pengolahannya ya. Oh, oke. Nah, jadi di sini ini namanya ini PPTS ya. PPTS adalah penurunan pucuk teh segar, jadi green tea. Jadi penurunan green tea itu awalnya di sini. Nah, jadi green tea itu dia nggak kayak CTC, dia ada playuannya sampai 8 jam. Dia memang harus benar-benar daun segar. Harus benar-benar daun fresh lah ya, fresh. Nah ini di sini, kita proses awalnya di sini. Boleh kalau mau coba? Boleh. Boleh, silakan. Oh, kalau boleh. Kalau mau coba, kita coba aja. Oke. Bu, boleh ya Bu ya? Ini nah ini tinggal. Caranya gini, kita ambil, kita masukkan. Nah ini kan agak panas nih, makanya oh, iya. Kita anginin, agak panas, agak anget. Oh iya, iya. Betul. Agak anget, iya kan? Makanya harus adanya namanya di kita blower tadi di sini, di blower dulu. Oh iya. Oke, nah, coba ya, iya, Pak. Iya, boleh, silakan. Nah, dikit itu ya. Sebenarnya aja lagi, nggak apa-apa. Ini menuju kemana, Pak? Nanti ini menuju ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya. Iya, proses selanjutnya. Ini namanya stasiun PPTS, penurunan pucuk teh segar. Nah ini namanya alatnya ini untuk ngambil daun teh namanya lori ya, lori dondang. Nah lori dondang, lori atau dondang. Nah sahabat, jadi setelah kita tuangkan daun tehnya, ini adalah proses selanjutnya. Ya benar, tadi kan setelah dari atas nih Mbak Gaya, setelah diturunkan, nah ini namanya rotary panner. Oh ya. Ini ngapain ya Pak? Nah jadi gini, untuk CTC sama ortodok dia playuannya di atas yang sampai 8 jam tadi. Nah ini proses playuannya green tea, dia daun segar yang kita udah turunin tadi. Nah ini playuannya di sini. Ya, ya. Nah itu kurang lebih 3-5 menit. Ya, 3-5 menit ya, 5 menit dengan suhu minimal itu 150 derajat, jadi sangat panas. Nah ini dia nanti masuk ke sana, di dalam itu ada mesin silinder namanya, dia berputar-putar nanti dia keluar. Ini keluarnya di sini nih. Agak ini nih, agak layu, udah nggak ini kan. Betul. Cuman ini karena sangat panas, jadi ada yang kering. Oh iya betul. Ya, kering. Nah setelah dari mesin OTR, dia nanti kan ada alarm bunyi. Kalau udah selesai waktunya ada alarm, baru dibuka, langsung proses lanjut ke ECP. Nah, di sana ada ECP. Nah, ECP ini berfungsi sebagai pengeringan, tapi belum sampai benar-benar kering.
Dia sekitar 45 sampai 50% lah keringnya. Nah, setelah dari ECP, dia ke proses selanjutnya sifter. Nah, sifter itu yang ini, sifter. Ini sifter, mesin belakang kita ini sifter namanya. Nah, setelah sifter, ini ada pemisahan antara bubuk sama bubuk 2, bubuk 3. Nah, itu dipisah, baru kita pengeringan terakhir. Kita lihat produk-produk tehnya ya. Wow. Nah, ini jenis produk-produk tehnya. Nah, ini. Tapi ini punya koperasi. Baik. Jadi ini ada teh celup, ada teh hitam ortodok yang lama ya. Itu sih. Kalau yang ini, Pak? Ini teh hijau. Teh hijau, yang ini teh celup, yang ini teh hitam ortodok. Oke, baik, Pak. Pak, Kay izin pamit dulu ya, Pak. Oh iya. Terima kasih ya, Pak, oh, iya, udah nemenin Kay. Oh iya, sama-sama. Melihat menemani Kay melihat langsung cara pengolahan tehnya. Oh iya. Oh iya. Oke. Okay. Ini ada oleh-oleh untuk Kay. Oke, terima kasih, Bapak. Oh iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Duluan ya, Pak. Oh iya, hati-hati. Terima kasih, Pak. Iya, hati-hati. Izin, Pak. Ya. Nah, sahabat, tadi kita baru aja dikasih oleh-oleh sama Pak Wahidi. Yuk, kita cobain cemon. Sahabat, pengalaman berada di Gunung Dempo ini benar-benar luar biasa. Udara segar yang mengelilingi saya seolah membawa kedamaian tersendiri. Setelah seharian menikmati pemandangan kebun teh yang memukau, Kay sekarang berada di kebun raya Dempo, duduk santai di depan tenda dengan secangkir teh yang hangat di tangan. Rasanya begitu menenangkan. Nah, sahabat, tadi Kay ke kebun teh dan langsung melihat proses memetiknya dan cara pembuatan tehnya. Sekarang, Kay mau cobain teh khas Pagar Alam. Setiap tegukan teh ini membawa kehangatan di tengah sejuknya udara pegunungan. Suasana di sini sangat indah. Dikelilingi pepohonan yang rimbun dan suara alam yang menenangkan. Ini adalah salah satu momen terbaik dalam perjalanan Kay. Dan Kay harap kalian semua bisa merasakan suatu hari nanti. Surga yang tersembunyi di Sumatera Selatan yang harus kita temui, sahabat. Seperti Gunung Dempo ini, keindahannya begitu memikat, namun hanya sebagian orang yang benar-benar menyadarinya. Selain Dempo, masih banyak destinasi lain yang menawarkan pesona alam yang tak kalah menakjubkan. Mulai dari air terjun yang memukau, danau yang jernih, hingga hutan-hutan yang asri dan belum terjamah. Setiap sudut Sumatera Selatan menyimpan keajaiban alam yang menanti untuk dijelajahi. Saya sangat menyarankan kalian untuk keluar dan merasakan sendiri keindahan yang luar biasa ini. Bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk menyatu dengan alam, seperti yang Kay rasakan sekarang. Nah, sahabat, jadi begitulah perjalanan Kay hari ini di Kebun Teh Pagar Alam. Dari melihat proses memetik dan juga menikmati secangkir teh yang harum. Semoga kunjungan Kay dapat lebih menginspirasi sahabat untuk mengenal alam Pagar Alam. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya!